masalah. Hai, aku sangat menyukai udara. Tidak ada air. Baiklah, aku sudah buatkan teh Texas dan kue. Ayo masuklah. Itu bukannya masuk. Ayo masuklah. Kau ini pemuda yang lucu ya. Ayo, aku ajak kau keliling-keliling. Ini adalah kapsul udara pribadiku. Udara di sini paling kering, paling murni dibanding dengan udara di laut manapun. Oh ya, di sana tempat memandian burungku. Itu pohon oak yang menyediakan udara tambahan untukku. Kubah itu terbuat dari poliuretan yang kuat. Itu nama kerennya dari plastik. Bagus kan? Pasti kau belum pernah dengar. Oh ya, yang pertama yang kau perlu tahu adalah aku harus membuat kapal besar tua, lalu anak-anak besar membantuku memindahkan semua barang-barangku. Begitu aku sampai di bawah, aku membereskan seluruh tempat ini agar nyaman di rumah. Hiya! Oh! Klingking! Klingking! Aku bawakan kau bunga. Untukku? Manisnya? Kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Kau tahu, kau adalah makhluk laut pertama yang datang berkunjung ke sini. Tapi, aku tidak tahu kenapa. Mau ku ambilkan apa? Kalau boleh, aku minta air. Aku akan masukkan ini ke dalam vas dulu ya. Silakan. Aku harus keluar dari sini. Kalau ragu, keluarkan kelingkingmu. Aku tidak butuh air. Air hanya untuk orang yang putus asa. Aku tidak butuh. Aku tidak butuh air. Aku tidak butuh air. Aku tidak butuh air. Aku tidak butuh air. Wow,